Oke, guys, kali ini kita mau pergi rescue anjing pitbull 2 ekor, guys. Jadi anjing ini dibuang sama pemiliknya di depan rumahnya. Ditaruh di kandang, kena hujan, kena panas, dan dibiarkan begitu saja. Terus ada kakek yang menolong anjing tersebut. Akhirnya diadopsi, dibawa pulang ke rumahnya. Cuman, guys, si kakek ini udah berumur, jadi udah berat untuk mengurus anjing ini, karena anjing ini anjing pitbull dan sangat lincah. Jadi kakek minta tolong supaya kita adopsi anjing ini, karena kakek udah gak mampu untuk merawatnya, guys. Buat kakek, terima kasih udah merawat anjingnya. Semoga anjingnya tetap sehat dan kita bisa membawanya dengan baik. Terus anjing ini itu udah hidup sama kakek itu kurang lebih katanya sekitar 4 tahun, guys. Gitu, guys. Jadi ini anjing pitbull 2 ekor, anak sama mamanya, guys. Oke, guys, tetap dukung support, tetap dukung channel ini. Jangan skip iklannya agar bantu-bantu kita, guys. Pokoknya tanpa kalian kita bukan apa-apa, guys. Thank you, guys. Oke, dalam dulu ya. Ini enggak bisa. Baik nih dua-duanya. Betina sih soalnya kan. Tunggu dulu. Lah kandang yang sebelumnya itu enggak ada ya? Enggak dikasih sama kandangnya. Oh. Di kandangnya. Tapi kandangnya lagi kita. Ya. Kali enggak ada juga. Halo. Berarti yang punya pindah kemana ini sebelumnya? Maging. Sudah pindah atau mana ya? Maging. Orangnya dekat sini. Tapi udah pindah. Kamu kayaknya itu ya. Sesak kalau dua, kalau berdua. Tidak bisa berdua. Satu pakai kandang, satu di bagasi aja, tapi harus ada alas. Iya, jadi harus ada alas. Mau ke dalam sih, pesan. Alasnya pakai kasih alas itu aja, Pak. Apa keset? Oh, di mobil. Coba masukin dulu. Taruh di kandang dulu. Mana? Iya, mau masuk itu. Si ini aja Mika yang masuk kandang. Lihat situ, lihat situ ya. Itu bisa di ini enggak dari sana enggak? Diangkat. Bisa, diangkat. Berarti satu masuk dalam? Iya. Aku masuk ke dalam. Satu lang. Iya. Langsung jalan. Kamu di sini. Sudah dari sana. Dari sana. Dia kalau dilepas di sini kabur enggak kan? Enggak. Bawa sini aja baru masukin di sini. Ya, masukinnya di sini aja, keluarin aja. Tali mana? Tali, tali. Tali di mobil tuh di tempat duduk belakang. Tempat duduk tengah. Oh, iya. Oh, itu ada tali tuh. Gimana, guys? Pintunya sama kebuka, oh, kabur itu. Kax. Cepat. Iya. Sabar. Jangan, aku dibuka dulu. Enggak, sama. Yes. Ini yang lebih lincah, ini aja yang masukin kandang. Yang mana itu yang ya. Aktif ya? Iya. Tuh. Jangan
Ini nggak tampil. No, no, dia larinya cepat loh. Saya nggak tampil loh kalau ini. Aduh, ini. Mati. Gak usah takut takut. Dia mau apa sih? Halo. Ma yang aktif yang ini ya? Iya. Potong kalung ini. Ini masih muda masih kencing. Aku sih di mobil seneng dia. Mas kamu. Aduh aduh, kamu doang yang lagi peluk wajah enggak? Abis bajunya fotonya dia sih. Yang itu nih. Ini nih. Oh, ini mau dimasukin kandang yang pakai itu. Langsung aja nanti kita aja dulu. Kalungnya kan. Iya, kalungnya yang penting begini aja langsung masukin. Ya? Mau kemana? Ayo, mau kabur. Nanti kalau ada anjing lain ya, ini kakak sekali takut-takut jangan. Kalau ada anjing lain, hati-hati ya. Ya. Enggak bisa ini buat itu. Ini nih, yang penting di kalung buat masukin ke kandang aja nih, pakein aja nih. Ini bawa. Ini mau dia. Kok enggak pernah dipakai dipakein rantai ya? Enggak pernah. Oh. Makanannya deh sini biar kancing masukin situ. Oh. Ya, nanti kasih makanan dong, Mas. Iya, mana nih? Oh, Mika. Mika, sini Mika. Pakai tempat dong. Oke. Sit. Jago pakai ngerti anjing yang mau jahit gitu. Jago ini. Pawangnya. Iya, pawangnya. Cari. Ketua-ketuanya ini. Saya 10 kali bilang shit, enggak mau. 10 guys. Iya. Oh, Amun juga? Iya. Oh. Tapi lahir di Jakarta. Kalimantan mana? Pontianak. Oh. Lah, kamu itu kakek Vin pegang yang pengen tas dulu. Hei, nama Huai. Orang Alang. Orang Alang. Baku sebelah kampung sama beta kampung Lili Boy. Pasang lantai. Rubi, astaga. Pengen pilih sana. Dia udah tahu nih. Ikatan di kepala dia tuh lepas aja. Yang di lehernya itu tuh. Iya. Buat pasang di satu itu. Bisa gampang dia mungkin enggak? Dari dulu. Iya. Dari dulu udah gitu. Ayo, Bang Kevin. Ayo, Intan. Intan. Dorong. Bye. Kamu. Dorong saja, Bapak. Angkat bye-bye, angkat bye-bye. Ini gua pegang ini. Lu angkat, dorong. Come on. Oh, yeah.
jangan didorong, biarin aja dia. Kalau di kan udah masuk agak sebagian dulu. Wah, takut. Dia bercanda. Terus pakai tali tuh, pasti ngamuk tuh dia. Yang ini bisa ditali? Mobilnya itu loh. Hah? Yang ini padahal bisa ditali kan? Cuman gini banyak sini. Masalah apa? Gak apa-apa, biarin dia dulu, biar dia terbiasa. Soalnya kan dia gak pernah dirantai kan. Betul. Jadi dia pas baru dirantai itu dia merasa kayak gak nyaman gitu. Iya. Kan dia gak nyaman kan, hei Mika. Ini Mika. Mika. Dari mana markasnya, di mana sih? Di kota wisata. Di kota wisata Cibubur. Iya. Iya. Coba banget. Oh, langsung aja yang mau ini. Oh. Ini Kimi. Kimi. Ini ibunya ya? Iya. Oh, itu anaknya. Iya, anaknya saya juga. Bapak betinanya? Kakinya kayaknya masih. Oh, jadi benar-benar dibuang. Pak. Katanya mau nutup pintu, Pak. Oh, kan. Iya. Udah Pak, jangan ditutup, Pak. Katanya mau nutup pintu belakang. Ya udah biarin aja dulu. Nanti Papa di dalam ya, dia mau masuk, Pak. Udah, tutup pintu. Udah. Cuman gitu. Udah dirantai. Udah angkat yang ini dulu nih, keluar nih Michael. Apa? Angkat yang ini dulu ya. Kak Kevin selalu cari aman.
Gua salah. Pause dulu ya. Ini maknya nih. Oh, muat cing. Muat dong. Cing tahu, cek saya dulu. Belakang aja, belakang. Ini muat bisa di belakang sini. Belakang tuh tuh. Itu terjadinya. Oh. Coba, cing. Mari, kayak gitu. Ya, mari. Kamu mana? Spesialis bawangnya. Poin sekarang. Kita lari ke Bang Kevin. Pokoknya vlog Hendrik lain berlari ke Bang Kevin. Udah transfer jiwa-jiwa. Udah di wih. Ye, punya pada kena kuli. Yang biasa sama dia. Karena dia jalan pasti enggak percaya sama orang. Pagarnya buka. Jangan. Oh iya, boleh coba. Oh, buka pagar aja tuh. Mobil yang mana ini? Putih. Mobil yang putih. Oh, hitam. Mobil mana ini, Mas? Kita sama-sama. Maksudnya jangan sempit-sempit nih kan yang angkat nanti. Ini jangan ditarik ya, Nek. Mobil mana? Mobil putih. Kasih mundur mobil, Sir. Udah. Kasih maju mobil. Bye-bye, Mika. Yuk, tiga. Yang mana mobil putih? Mobil putih, iya. Sabar. Pakai taplak boleh, taplak. Taplak, tetap taplak. Alas gak, ya? Hah? Alas. Ada kandang? Oh, ada bawa kandang tuh. Ada kandang. Iya. Tadi nggak bawa brongsong ya? Tadi kita nggak bawa brongsong ya? Nggak bawa. Bang Kev, silakan. Good job, my bro. Telah mati, ya sih.
kita agak ini boleh gak, Pak Kas? Gak usah. Coba aja, ini yang terlalu banyak orang kayaknya. Iya bu, iya bu. Muat nggak? Hah? Muat, muat. Terus, terus. Gak muat kak, Kev? Buat ini. Gak muat itu, Gel. Gak muat itu. Gak muat, cowok. Gak muat. Lu ke kiri aja.
Jangan dilihat ya. Ini nanti dikongkan ya ini. Atur. Udah kan? Saya mohon maaf kalau muslim. Mas Ren. Kami juga. Udah pakai aja. Udah ada alas mungkin. Itu bisa tutup kaca enggak bisa tuh? Hah? Eh, tak bisa ditutup tuh. Bisa ditutup kan ini coba. Bisa. Itu nego mulu. Udah.